Cek cek halo halo hai hai halo, selamat datang di kontennya Maju Pilih. Seperti biasa, masih belum memiliki Maju Pilih masih belum memiliki akses internet, sehingga masih memainkan game ini secara offline ya guys ya. Oke. Bentar. Nah, kita posisikan senyaman mungkin. Oke. Gimana kabar kalian semua? Sudah lama kita tidak bertemu. Aku ingin bertanya, kalian kangen gak sih sama konten live streamingnya Maju Pilis? Sampai Maju Pilis bisa live streaming lagi, ya mungkin nggak tahu kapan. Soalnya ada pemberitahuan dari Telkom ya. Telkom memberitahukan kemungkinan selesainya perbaikan itu tanggal 8. 8 Februari 2024. Masih bulan depan, guys. Sekarang masih tanggal 10 Januari. Ya, ginilah berada tinggal di daerah yang tertinggal ya, seperti inilah. Semuanya serba terlambat. Ya, mungkin itu ya. Jadi, mau gimana pun lagi, Maju Pilis tetap harus bisa produktif, bisa memainkan game-game tanpa harus ini bersedih ya. Kita harus menikmati game-game. Sekarang kita melanjutkan permainan kita ya. Aduh, terlalu fokus aku bentar ya. Gara-gara pakai headset double. Nah, kita lepas dulu headset satunya. Bukan headset ini ya, earbud ya. Gimana tuh Bang ceritanya pakai headset double? Ya ini ceritanya kayak gini. Nah, yang satunya dengerin lagu dari HP. Aduh, bentar, bentar. Rada nge-lag nih. Bentar kok aku merasa rada nge-lag. Perasaan aku nggak ganti-ganti settingan Windows, Advanced, Auto. Ya udahlah. Nggak tahu, aku nggak ganti-ganti kemarin lancar-lancar aja sih. Ya udah, kita lanjutkan explore-explore kita. Kayaknya kita explore-explore dulu. Kemarin tuh aku kan nemu batu. Batu burung hantu, cuman masih belum tahu di mana narok batu burung hantunya. Ini kan ada dua nih, satu di sini tuh kita lihat kan. Satu di sana ada lagi. Tapi naroknya di mana aku nggak tahu. Aku dari tadi muter-muter cuma nyari tempat buat narok. Di dalam sini kah? Ini gimana cara mecahinnya? Gak bisa. Kayaknya ini deh tempat mbak ini burung hantunya. Aku nggak tahu gimana cara mecahin batunya. Kayaknya itu deh tempat burung hantunya deh. Ya udah, kapan-kapan aja ya kalau kita lewat sini lagi. Nggak ada ya tempat alat untuk mecahinnya tuh apa sih, belum dapat senjatanya. Pakai yang ini juga nggak bisa. Ya udah, kita lanjut melanjutkan ceritanya. Iya, aku tahu. Coba ya. Ditinggalkan nama mereka. Udahlah. Kita harus nyari tempatnya dulu. Bentar, ini belum belum ini, belum subur. Oh, belum subur. Kalau belum subur ya kita suburin dulu kalau gitu. Oke, udah subur. Kita lanjutin dulu aja karena belum bisa mecahin yang batu tadi. Kali di sini kayaknya ada sesuatu. Bisa kita datengin nggak? Kayaknya belum bisa deh. Atau ada burung hantu lagi tuh. Kita udah mengetahui tiga lokasi burung hantunya. Cuman tempat meletakkan burung hantunya yang belum bisa. Di mana tempat letakkan burung hantunya?
Mungkin kalian bisa bantu aku di kolom komen ya, guys. Karena aku tidak tahu cara meletakkan burung hantunya di mana. Oke, kita lanjutkan. Lanjutin dulu apa? Lihat sekitar dulu deh. Siapa tahu ada sesuatu yang menarik di sekitar. Nah, airnya merah. Kan betul ada yang menarik. Oh, lupa background musiknya belum kita matiin. Bentar, kita matiin background musiknya. Sebelah sana ada apa di sebelah sana? Oh, masih belum bisa diapa-apain ya. Belum kebuka pintunya. Sebelah sini air, airnya nggak ada apa-apa. Ya udahlah. Yuk kita lanjutkan story kita. Kok pakai jaket? Nggak ada yang kepo kah? Kenapa tiba-tiba saya pakai jaket? Ini buat buat buka ini. Aku pakai jaket karena tadi habis dari kampus. Sebenarnya masih pakai baju putih, itu baju putihnya tak taruh di kasur. Cuman panas kalau pakai baju putih, jadi ya udahlah. Hah. Apa ini? Apakah kita panahin? Oh, enggak. Wah, kita masuk ke tambang, guys. Jiwa explore-explore saya. Ada. Ini apa tuh? Gak ada jalan naik ya? Ya udah, kita jalan normal aja. Nyampe gak? Nyampe. Bentar. Pakai mas dulu. Apa itu? Bisa naik ke atas itu kah? Oh, nggak dari sini caranya. Apa ini? Loh. Wah, bisa begini. Kalau gini. Kemana nih? Coba kita pakai mas ini, apa yang terjadi? Nggak tahu sih, nggak bisa itu buat apa, nggak tahu. Siapa nih? You're going to need more power to get that door moving. Energy has not flowed here for a long time. The land has begun to heal. Is this your doing? My name is Kena. I helped Benny and Saya free Taro's spirit. I'm on my way to help the woodsmith. Do you know her? Yes, I know Adira. She was a great woodsmith. Dia adalah woodsmith. Tukang kayu. We found a way to capture the energy of the mountain shrine. She
she believed we could harness the resources of this land to sustain the village forever. Aduh, kepencet. But that dream faded long ago. We've only just met, but I can tell you have a strong connection to the spirit realm. You carry the same energy that flows through these roots. It must be what drew you to this place. With focus, you can gather that energy. Ini, oh. Your bomb should prove useful in powering up all the old technology around here. We need to repair the power mechanisms to open the passage. Take a look up there and see if you can get things working. Oh, kita dapat kekuatan baru. Hal teman bahasa press release. Oke. Cek, tumus button tuh yang mana? Oh, kita tes. Oh. Dapat root satu lagi. Oke. Kayaknya kita balik dulu deh. Aku dapat new power. Oh, ini buat jalan. Terus kemana? Aduh. Astaga. Kocak. Oke, ulang. Kok gamenya gak keluar? Bentar, tiba-tiba gamenya gak keluar, bentar. Apa yang terjadi? Bentar. Berarti gini. Oke. Aduh. Tidur. Ini apa ini? Oh enggak, ini buat apa? Oh, lampu biasa. Oke. Oh, kita dapat Spirit Mail Collection. Kayaknya explore sini nanti dulu nggak sih? Aku mau ini, aku ingat tadi kan ada burung hantu. Balik dulu deh. Bisa balik gak ya?
Aku mau ke burung hantu. Terus tempat burung hantunya tak kira di situ tadi, ternyata bukan toh, cuma dapetin root doang. Terus tempat burung hantunya di mana ya? Ada tiga di sekitar sini kan, satu ini, dua sana, tiga di bawah. Tapi aku belum menemukan letak tempat burung hantunya. Astaga, bisa kelewatan kamu itu. Nih, ini dua di sini nih burung hantu. Letaknya kayaknya di dalam situ atau gimana sih? Ya udah kalau gitu kita kan belum tahu tempat burung hantunya. Jadi ya udahlah berarti nanti dulu ternyata. Kita lanjutin mainnya. Ya tapi bentar lagi 40 menit ya. 20 menit ya. Mana lagi ada dah anjir. Lah cara ke sana gimana? Bentar. Cara naik ke atas ini gimana terusan? Alamak. Ntar kita teliti dulu. Dia cuma sampai sini doang, kayak ada yang kurang. Ini kemana? Oh, ini tadi udah ya. Oh, cara naiknya lewat sini, lewat sini anjay. Oh, enggak beda. Enggak bisa. Caranya harus dari sini. Tapi enggak nyampe.
Nah, ini buat apa lagi nih? Makin nggak paham aku. Nah, kita berarti harus dari sini dulu. Ke sana dulu berarti. Weh. Bentar. Kaget aku. Gak bisa. Oh, beda. Waduh, 22 menit. Bentar. Gak seru kalau dipotong di sini aja. Oke, mungkin sampai sini dulu. Udah 22 menit anjir. Nanti kelamaan kontennya. Atau kita kelarin dulu deh. Nanggung. Nah, sampai sini aja deh. Oke. Udah, sampai sini dulu. Kita lanjut di konten Kena berikutnya ya. Makasih semuanya yang udah mau mampir nonton kontennya Maju Pilis. Makasih, sampai ketemu di konten-konten Maju Pilis berikutnya. Di sini Maju Pilis. Ciao.